Kita beralih ke informasi selanjutnya, penyaluran kredit perbankan pada Agustus tahun ini mulai mengalami kenaikan. Setelah sebelumnya di bulan Juli pertumbuhan penyaluran kredit mencapai titik terendah. Menurut data Bank Indonesia, penyaluran kredit di bulan Juli mencapai 9,4%. Melemahnya penyaluran kredit ini seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2015. Sementara pada Agustus 2015, pertumbuhan kredit mulai naik yaitu menjadi 10,9%. Sejumlah kebijakan mikroprudensial yang telah dikeluarkan Bank Sentral dinilai sudah mulai berdampak. Di antaranya adalah penurunan uang muka pembelian rumah dan kendaraan bermotor. Penurunan uang muka ini memicu masyarakat untuk membeli rumah dan kendaraan. Tahun ini BI akan merevisi target penyaluran kredit dari 15% menjadi sekitar 11 hingga 13%.